Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya, Fair Reporter. Kali ini aku berada di Supranggor, guys, yuk. Jadi alhamdulillah tadi malam itu untuk pengembangannya lancar. Jadi dibawain sama tukang soto depan pakai dongkraknya Edi, dongkraknya Selamat sama kunci stangnya Eki ya, 500. Jadi dibawa ke sana. Terus kita ganti ban satu saja. Nanti biar cari tukang tambal ban untuk ganti bannya, guys. Oke. Nah, ini alhamdulillah pagi-pagi aku sudah loading. Ini aku tujuan Mangkang, guys, jadi dapat Asia Pasifik. Asia Pasifik. Jadi pagi-pagi wis muat, guys. Tak sepilo ya. Oke, proses muatnya, guys. Asia Pasifik. Ini Asia mesti dhuwur. Jiro lupa tumpuk 4. Biasanya tumpuk loro wis. Tumpuk 4. Kalau seperti ini nanti ya sekitar 7 ton lah. Bisa 8 ton berat. Asia Pasifik. Jadi ini bongkar satu tempat saja ini. Jam 9 deh. Ini cacet. Langsung muat, langsung bar, kita berangkat sebelum 12-an, oke? Okay? Mata karton, aduh, awet mau blur, guys, semua. Nah, kalau seperti ini paletan pena, guys, bongkarnya cepet bingkok, guys. Thank you.
barangnya ready ini cepet muatnya set 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 set. Oke guys, jadi lanjut lagi nanti. Tanganku sih ngelotok ini loh. Emang ngelotok ini guys. Oke, jadi nunggu si Selamat sama si Egi guys. Jadi nanti katanya motor 3 ini muat. Jadi menurut saya motor Selamat, motor si Egi. Si Egi nya masih tidur, Selamatnya juga masih tidur. Oke guys, pokoknya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kita ini sampai jembatan Royaji bro. Ini jam 6:30 lebih 5 menit. Blundang. Nah, ini jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tadi keluar siang guys ya, jam 12-an, 12:30 lah. 12:30 kita antri solar dulu di depan Supracore itu. Antri dulu depan Supracore. Akhirnya kita dapat, tapi dibatasi guys ya, dapat 500.000. Soalnya solar ini susah. Yang penting nanti kita jalan lagi. Nantilah kita istirahat dulu di rumah. Ini soalnya mau pulang dulu, soalnya mau becek belum, becek biasanya buh ini Johan nih loh guys, Johan, jadi Johan kan rumahnya Jawa Tengah, ini deket sini diundangin, aslinya tadi ada dangdutnya, tapi kita muat kalau nanti malam ada solawatnya guys. Ada selamatnya. Nyala semua kan, putih ya guys. Ini kita besok bongkar Asia Pasifik. Ini aku lagi nunggu teman juga, nanti katanya mau bareng Mas Selamatnya itu. Mau bareng. Untuk Mas Selamatnya mau bareng. Dia dapat bongkaran Marimas sama Sango. Aman. Sini terang guys, berapa hari gak ada hujan. Aman. Nah, di sini ada terdam juga, ini miliknya Timbul Jaya ya. Ini miliknya Pak Ngusnan namanya guys. Jadi masih kerabatnya si Johan, dulure si Johan. Yopan Bogeng atau Bogeng itu guys. Bannya api-api ya. Hei, Timbul Jaya kan? Timbul Jaya. Ini bawa muatan apa ngosong ya? Gak tahu. Baru nyampe. Alhamdulillah. Gak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah. Lampunya tapi seperti ini. Ini lampunya masih konslet gak nyala ini guys. Tak putus saja. Tak solasi. Boh kak makan gino. Gak paham. Kak Leren Blas bolo. Dari Mojosari sampai Bojonegoro gak istirahat sama sekali. Ini makan istriku tak suruh beli ya. Jadi makan bareng-bareng bersama anak istri nanti ngono ge. Ceritane ngono. Daripada kita makan sendiri di warung.
apalagi kita mau pulang lebih baik kita suruh beli makan, nanti makan di rumah. Ini hangat. Eh lapo. Itu subscriber guys. Yang punya bakso Solo di depan pos Ngerau ya. Kalian bisa mampir guys, baksonya mantap iki gue. Ibuke iku. Ya udah guys ya, aku tak istirahat dulu, yang penting sampai rumah ini dengan selamat, tinggal nanti malam kita OTW lagi, oke? Okay? Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.